Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia. Mieke Wijaya meninggal pada Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemeran film Tiga Darah tersebut meninggal di usia 82 tahun. Kabar duka ini pertama kali beredar lewat pesan singkat. Telah meninggal dunia mama, nenek, kami tercinta Haj. Mieke Wijaya pada hari Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022 jam 19.30 waktu Indonesia Barat dalam usia 82 tahun. Mohon diampuni segala kesalahan-kesalahannya dan semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, demikian bunyi pesan singkat tersebut. Mieke Wijaya kini disemayamkan di rumah duka di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pantauan Detik.com, sudah ada bendera kuning di depan kediaman Mieke Wijaya. Beberapa kerabat sudah berkumpul di rumah duka termasuk suami dari Nia Zulkarnaen, yang juga menantu, Ari Sihasale. Hingga kini pihak keluarga masih belum dapat diwawancara untuk dimintai keterangan. Mieke Wijaya lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1940. Dia menikah dengan Diki Zulkarnaen dan memiliki beberapa orang anak di antaranya Nia Zulkarnaen, Tirza Valentina Zulkarnaen, Barman Morgana Zulkarnaen, Ade Miskarana Zulkarnaen. Sepanjang kariernya, Mieke Wijaya telah banyak main di film layar lebar. Tiga Darah, 1957, adalah yang paling populer. Dia pernah pula memerankan film Ranjang Pengantin, 1974 Kawin Lari, 1974 Gadis Hitam Putih, 1985 hingga Ayat-Ayat Cinta, 2008.